Nah, kali ini aku pengen ngebahas tentang model yang ada di kereta. Model di kereta itu jauh lebih tangguh tampilan depannya, sporty, dan juga advance. Ini yang membedakan model atau tampilan kereta dibandingkan para kompetitor. Nah, selain itu juga ada fitur-fitur dari kereta yang tidak dimiliki oleh kompetitor yang membuat nilai kereta ini semakin lebih luar biasa gitu ya. Nah, di sini ada fitur cooling seat. Ketika kamu klik atau pencet gitu ya, nanti ada rasa dingin di kursi ini yang membuat tempat duduk kamu jadi terasa dingin dan nggak berkeringat. Selain itu, juga ada fitur drive mode. Drive mode ini akan menyesuaikan medan yang kamu lalui. Jadi secara otomatis, fitur ini akan menyesuaikan misalnya kamu ada di area yang terjal atau tidak rata dan lain sebagainya, itu akan disesuaikan. Nah, selain itu juga ada fitur air purifier. Ini untuk menyegarkan udara yang ada di dalam mobil ini. Nggak hanya itu, di sini juga ada fitur BlueLink. Nah, BlueLink ini yang menjadi fitur andalan dari Hyundai sendiri. Selain BlueLink, juga ada panoramic sunroofnya yang bisa kamu pakai secara otomatis, tidak manual. Nggak hanya panoramic sunroof.